Gagal main Snorlax nih. Snorlax ditembak sama Charizard satu kali juga KO ya. Semua aja dia punya ya. Mantap sekali Anda. Semua kartu dimainkan sama dia. Full damage ke Moltres lumayan juga kali ya. Ya mulai cicil darah Moltres oke sih. Oh energinya juga belum keisi kan. Moltres juga nggak bakal nyerang sih harusnya. Tapi lawan udah punya Charmeleon. Dua energi coy. Ini gue mesti gimana ya? Mulai cicil darah Moltres ya. Udah banyak energi lagi si Charizard-nya. Nggak kecicil ya. 80 damage dari Dragonair sakit sih. Tail dong. Ini gimana gua lawan Charizard-nya ya kalau kayak gini. Aduh udah lengkap lagi energi. Buset. Dia belum dapat Charizard sih dia sih. Wah, disembur Charizard hilang gua. Charizard ya. Enggak loh. Ya, ngapain coba lu mundurin si Moltres? Kan serangannya... Oh iya sih, sakit juga sih serangannya Moltres. Ngocok kartu lah ya. Bunuh Charizard please. Aduh nggak kebunuh, tolol banget. Lawan nggak bisa mundurin Moltres sih. Bisa deh. Bisa deh, aduh Charizard ya. Kalau Charizard kita kalah ya langsung ya. Di Sabrina majuin Dratini. Kalau kita majuin Snorlax salah sih. Ya kalau dia bunuh Dratini juga salah sih. Sama aja sih. Kan kita tinggal retreat aja pakai si siapa tuh namanya? Dratini. Ini kalau dia miss sih konyol sih. Duh jangan bantu lawan deh. Apakah Snorlax bisa memberikan damage juga? Harusnya udah menang sih ini sih. Oke, menang ya. Hilang semua. 5 poin ya berarti ya. Ini tambah 3 poin lagi kan? 2 tambah 3, 5 poin. Overkill.
jalan pertama lawan Mewtwo. Ada dua Snorlax, okay sih. Jadi kita muter-muterin aja Snorlaxnya kalau di Sabrina. Sembari kita mempersiapkan si Dragonite ya. Kita dapat Dragonite. Kita simpan satu Pokeball untuk Pokédex. Gunanya buat ngecari Dragonite ya. Kalau lawan nggak taruh Mewtwo, mungkin kita red card sih. Oke, boleh red card kayaknya. Lima kartu hilang. Mulai jadi Indratini. Gimana kalau kita jadiin dua Dragonite? Eh kurang sih ya, kurang bagus juga sih. Dragonite terlalu butuh banyak energi sih. Andai aja kita punya sesuatu yang bisa nambah energi buat Dragonite. Kayaknya nanti bakal ada deh trainernya Dragonite gitu. Oke, Dex. Dua kartu lagi Dragonite. Oke, nggak apa-apa. Berarti nggak usah disuffle ya. Kalau lawan gak bunuh Snorlax, kita jadi mempersiapkan Dragonite kita. Tapi lawan juga mempersiapkan Mewtwo-nya. Susah sih. Ya bantu kita lah, hancurin si Snorlax. Gue butuh X-Speed sih. Tadi ada X-Speed gak ya? Lupa. Yang jelas habis ini Dragonite. Kayaknya lawan gak bunuh Snorlax sih. Gak bakal dia. Oke, dapat X-Speed. Dua X-Speed. Kalau kita pakai Mewtwo, kita cuma butuh satu X-Speed buat mundur sih. Kalau ini jadi Snorlax agak lambat sih sebenarnya sih. Dia mau coba side drive Dragonite mungkin. Nggak di side drive ya. Takutnya dia punya Giovanni tau. Oke, ngulang dari awal. Boleh lah. Apakah ini udah saatnya kita mempersiapkan Dratini ini kedua? Boleh sih. Kita nggak bakal bisa mundurin Snorlax juga sih kalau sekarang sih. Kita ngocok kartu kita supaya chance dapat Dragonair sama Dragonair lebih tinggi ya. Cuma mana ya energi airnya? Kita udah berapa kali energi listrik nih? 5 kali energi listrik beruntun. Sudah 6 kali energi listrik beruntun.
Kacau sih, kacau sih. Ini kayaknya kita masih bisa kalah sih karena tangan yang burik kayak gini. Snorlax-nya di take down. Aduh. Udah ngocok kartu juga percuma ya. Yang muncul juga masih X-Speed ya. Gila, ini Profesor Research-nya. Aduh, ini kalah karena ini kalahnya kalah bego sih kalau aku bilang sih. Mana Dragonair? Mana energi air? Kacau, kacau. Nggak ada satupun yang mati. Oke, kita kalah konyol sih kena Giovanni ya. Ya ampun. Padahal kita bisa siapin si Drati ini tepat waktu loh. Lawan nggak main Giovanni kah? Ada sih harusnya sih. Gila, banyak banget energinya. Ada ya. Oke, kita kalah ya. Kalah konyol. Padahal ini udah bagus banget loh setupnya buat siapin 2 Dragonite. Ya udahlah ya, mau ngapain lagi coba. Masalahnya Mewtwo-nya dua-duanya nggak ke-hit coy. Sampai sekarang belum ada Dragonair, kartu terakhir Dragonair. Nggak ada elemen. Ya udahlah, speechless gua. Nggak ada elemen air juga, mau ngapain. Berapa energi listrik beruntun ya? 4, 7, 7 energi listrik beruntun. Nextnya 8, ke 8. Nggak ada air, airnya cuma sekali di game ini. Konyol banget sumpah. Ini kalau main Dragonite bisa ini hilang kesabaran. Sabar, sabar, cuma game kok ini. Jalan kedua lawan fighting cuma punya Drati ini. Drowsy. Hypno digabung sama apa itu ya? Penasaran. Cek top 3 kita apa ya sebelum kita Pokeball. Dragonite. Berarti ntar aja Pokeballnya. Karena turn berikutnya kita dapat Dragonite kan. Belum-belum udah dibikin tidur. Kalau tidur nggak bisa kabur. Nasib, nasib. Bangun, tapi dibikin tidur lagi. Tadi kita nggak kelihatan Dragonair sama sekali soalnya kan, makanya kita shuffle. Setelah amanin Dragonite. Percuma ternyata amanin Dragonite. Kok bisa jago gitu ya lawannya? Untung kita juga jago. Lawan lupa serang ya tadi ya.
kurang Dragonair. Mana woi Dragonair? Hypno-nya 2, mampus. Gue mau cari Dragonair aja setengah mampus loh. Tel lagi please. Tadi udah 2 head soalnya kan. Saatnya mundurin Drati ini sih. Bahaya coy. It's tidak semudah itu. Sepertinya kita menang. Oke ya. Ya meskipun Snorlax gak sempat dimaju ini, tapi gak masalah. Turn berikutnya percuma, dia mau bikin kita tidur juga percuma karena kita berubah jadi Dragon Knight. Otomatis kita bangun kembali dan menang ya. Gak tidur kayak lawan nyerah sih. Ya, konsit duluan. Sejujurnya Snorlax agak kurang sih, cuma lain kali kita coba versi yang lainnya.